Pemirsa, peduli kepada sesama dibuktikan karyawan MNC Group dengan mendonorkan darahnya dalam aksi donor darah bertajuk MNC Love the Nation. Berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia, PMI Kota Sukabumi, ratusan kantong darah dari para karyawan MNC Group dapat menambah stok darah nasional. Ratusan karyawan MNC Group di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, antusias mendonorkan darahnya dalam MNC Love Donation, yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan PMI Kota Sukabumi. Ini menjadi bukti kepedulian para karyawan untuk mendonorkan darah dan membantu sesama yang membutuhkan. Donor ini baik untuk kesehatan dan juga ada nilai sosial buat saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Donasi darah dari kita. Targetnya itu 450 labu. Setelah pendapat 450 labu itu, kita gunakan di PMI Kota Sukabumi, terutama untuk pasien-pasien yang membutuhkan, terutama pasien talasemi yang memang rutin menggunakan darah tersebut. MNC Love Donation merupakan kegiatan rutin yang digelar MNC Group untuk membantu mendonorkan darah kepada masyarakat yang membutuhkan. Setiap tahun MNC itu melakukan di 3 tempat, di MNC Kebon Sirih, kemudian di MNC Studio yang ada di Kebon Jeruk, kemudian di Kedoya. Ya, setiap tahun kita lakukan 4 kali di setiap tempat. Berarti setahun itu ada 12 kali kita lakukan. Per setiap kali donor darah, kita harapkan bisa mencapai 2.500 sampai 3.000 kantong. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap akan lebih banyak pihak yang tergerak, karena setetes darah kita dapat menyelamatkan sesama. Dari Jakarta, Anissa Septriani, Jaka Samsa, iNews melaporkan.